Terus apa yang kalian lakukan sebenarnya di sini berdua? Ini jadi bodyguard gue, takut ada yang macem-macem. Iya, saya bingung gitu kan pas datang gitu kan berdua gitu. Om Bumi juga saya baru tahu ya, maksudnya kan biasa di Bandung gitu ya. Kenapa di Jakarta? Kaget juga gitu loh. Gue lagi di Jakarta, gue orang Jakarta, walaupun gue darah Sunda, kagak bisa gue ngomong Sunda. Lo emang bisa bahasa Batak? Bisa. Orang Batak? Saya orang Batak, gak bisa bahasa Batak. Saya orang Jawa, gak bisa bahasa Jawa. Orang Sunda gak bisa bahasa Sunda. Oke, tandanya kita harus les bahasa Inggris. Iya. Sama bahasa Mandarin. Betul, sama bahasa Jerman. Ya ribet sekali ya. Tapi kan apa sih masalah? Kita kan gak pernah ngeributin. Misalnya lo ada problem sama orang lain yang harus kita pikir. Tapi kita masih kasih tahu dia mereka semua. Lo gak bisa. Lo gak bisa. Nah itu namanya. Iya, benar. Itu teman baik. Reminder, ya lo gak bisa gitu. Tapi bukan mempengaruhi teman supaya tidak suka dengan teman si yang lainnya. Ya, apalagi di sini, ya. Ya, ya, ya. Kalau di Jakarta, ya perempuan gosip wajar. Karena sibuk dengan kehidupan masing-masing sih. Ya, kalau di Jakarta, pekerjaan dengan macetnya saja udah luar biasa. Jadi nggak mikirin. Orang lain punya masalah, ya udah masalah masing-masing. Iya, benar. Kalau saya punya masalah, jadi ngeribetin orang lain. Kalau lo nggak bisa berbuat baik, nggak usah ganggu orang. Ini dari anak lo. Iya. Om Bumi udah berapa lama di Jakarta? Kapan nih maksudnya? Sekarang. Sekarang 3 minggu. Oh, udah 3 minggu jadinya. Tapi bolak-balik kemarin. Bolak-balik sekali lagi di jemputin sama istri yang keluar. Oh, kemarin ya itu ya. Jadi beban normal ditinggal lagi dong di sini kalau kayak gitu. Iya. Aduh. Benar. It's okay. Ya. Okay. Kita kan selalu ada. Iya. Nah. Okay. Tenang aja. Ya kan saya kehidupannya di sini, Umi di sana. Enggak iya. Mungkin dong. Saya di sini. Kita juga di sini. Umi juga di sini. Anda itu suka ini. Kalau kehidupan dia di sana. Badan dia di sini. Keluarganya di sana, keluarga saya di sini, keluarga Om Panda di sana. Aduh, keluarga saya di Siantar. Di Siantar. Kan? Iya. Jadi kalau saya sih belum berkeluarga. Didoakan semoga cepat. Ya, doain ya. Yeah. Dapat yang baik hati, tidak sombong. Tapi bukan catatan sih boy, nanti laki ya tamannya. Pokoknya kalau mau punya pasangan nanti kita ospek dulu. Ospek itu apa sih? Ospek itu apa ya? Orientasi siswa, penataran kesiswaan. Iya nggak sih? Keripik. Oke. Masih apal Pancasila nggak? Masih apal. Coba. Sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga. Persatuan Indonesia. Kelima. Lima. Keempat dulu. Keempat. Keragatan yang dimimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kebangsaan dan perwakilan. Kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang yang negara Indonesia. Garuda Pancasila. Nasionalis ternyata ya. Jadi ternyata bandel-bandel itu juga ada batasannya ya, tandanya ya, tetap nasional, tetap nasionalis ya, bangsa, anak bangsa ya. Nah sekarang mau tanya, 36 butir Pancasila. Jadi intinya Pancasila apal nggak apa-apa, ya tandanya 36 butir belum apal ya sebenarnya. Tapi intinya sudah. Ya lama, udah lama lah. Iya. Kan itu tidak dipergunakan dalam pekerjaan. Iya. Jadi otomatis kita kan lupa lah. Kita lupa ya. Ya Pancasila itu kita lakuin padahal tiap hari ya sebenarnya ya. Hanya 36 butir itu bukan harus dihafalin tapi
implementasikan. Iya, seperti itu. Seperti ini kita berteman. Yes. Saya orang Batak, dia orang Jawa, orang Sunda. Sunda, tapi kita tetap berteman. Intinya seperti itu ya. Merdeka. Oke. Buat pesan-pesan semua guys, ya. Orang Indonesia itu semua beraneka ragam, berbudaya yang beda-beda. Tapi kalau kita emang namanya berteman, kita udah nggak lihat itu dari segi agama kita, dari segi budaya, dari segi suku gitu, udah nggak terlalu penting. Di mana kita bisa melakukan hal positif bersama teman-teman kita, itu yang harus kita. Jadi mendingan kita itu berteman gak usah pandang bulu deh, gak usah pandang suku, gak usah pandang apa, gak usah rasis deh. Gak usah pandang status, gak ada. Jadi berteman itu tidak pandang ras, status, suku agama, apapun itu ya. Selama dia baik, kita harus bisa lebih baik sama dia. Iya. Contohnya misalnya, kumis saya tipis, jenggot tipis, dia lebih lebat, dia tidak berkumis dan berjenggot. Gue berjenggot gitu. Sebenarnya jenggot doang, kumis kagak tumbuh-tumbuh. Udah rambut jawaban kan? Jenggotnya doang, makin picin kan? Oke deh. Jadi, karena waktu kita ini waktu kan selalu kan penting ya. Betul, ibaratnya. Time is money, man. Yes. Ya, ibaratnya kita sudah bertemu dengan teman lama. Ini cukup sampai sini aja. Yeah. Terima kasih Panda sudah datang ke Jakarta berkunjung untuk bertemu, walaupun pertemuannya hanya sebentar, ya appreciated, saya menghargai itu. Ya artinya udah walaupun cuma ketemu sekali dan sekarang baru ke pertemuan kedua kali, saya menghargai itu. Hari ini jadi mengetahui orangnya seperti apa, ya kurang lebih sih ya sama dengan Umi. Mungkin karena mentornya Umi kali ya. Satu mentor itu ya. Jadi, ya karena personality itu ya kadang bisa bikin kita nyaman. Karena ya nggak semua kan seperti itu. Yang namanya teman. Terima kasih banyak. Oke, okay, oke. Terima kasih, men. Ini teman saya. Ah,